turunin. Langsung masuk. Itu mah dia paling suka pembulus, dia ngajarin teman-teman yang ngerokok. Tuh dia termasuk di sekolah kan terbagi berapa pak geng ya, dia termasuk geng-geng yang agak nyeleweng lah juga. Iya, nah kami sama yang lurus sedikit teman sekolah pada ada kenangan waktu sekolah yang saya pernah ditinggal di kelas ketika bolos. Iya, dia paling ketuanya. Sekarang alhamdulillah ya, dia kemudian mengalami mungkin yang kenakalan-kenakalan, tapi alhamdulillah
sekarang dia sukses, bisa bantu banyak teman-temannya ya. Ya, sekolahnya yang dibantu, yang dalam kesusahan dibantu, tak kita bantu moral, ataupun ke jalan, yang dibantu. Juga ngikutin, ya walaupun belum sukses setelah itu, tapi udah mulai yang, ya termasuk saya juga dibantu secara permodalan. Saya juga ikuti lah jejaknya lah. Sukses apa dan harapannya Pak untuk Mas Bamba dan yang mungkin bermanfaat bagi karyawannya, temannya ataupun ya keluarga besarnya Pakaya. Sudah itu dari saya. Terima kasih Pak Sianto, semoga sukses. Ya, sama-sama. Nama apa nih sih?
Berapa tadi? Bertiga ya? Bertiga. Empat sama ini, Pak. Bismillah. Nah, alhamdulillah. Daripada malu. Coba. Bisa ngelihat bosnya loh. Kawasan. Nyampe. Gua percepat dulu ke belakang itu. Terang. Nyampe mana sih? Harus lewat semua.
sendiri saya. Thank you.
doanya untuk Pak Dudi saya dan selalu dan terus berkembang sampai generasi berikutnya. Pengalaman paling berkesan selama kamu kerja di Yayasan bagaimana? Pengalaman paling berkesan. Nah, ketika kamu pas lagi apa? Pas lagi rapat tidur. Rapat tidur. Lagi rapat tidur. Lagi makan kan ada masa. Ya itu aja. Terima kasih sudah selalu Mas Adis. Nggih.
balik tiap hari ya? Iya, tiap hari lah. Tiap hari komputer jeep ke dia kita. Ada kenal lah, bisa lah, bisa di sini. Bau rem, bau kapas. Nungguin
Thank you.
ini namanya telaga Gringo. Gringo diambil dari tanaman yang dalam ilmu biologi terkenal dengan nama Acorus calamus. Di tanah Pasundan disatukan dengan sisi permen tanah digunakan untuk mengusir hantu yang mengganggu anak kecil dengan luasa 28,62 hektar. Dikelola oleh BKSDA ya Pak. Stabilin ya, jadi posisinya tetap stay. Sindoro belum jadi, ya ini separuh perjalanan. Harapannya untuk Aslamba, tambah maju, dapat diandalkan, barokah semuanya, tambah rezekinya, barokah untuk karyawan dan keluarga. Ya, ya. Satu, dua. Ayo. Satu, dua. Ayo, yang tinggi barang, yang ada dulu.
Dua, tiga, yuk. Mas Pras dari Astaga. Iya. Silahkan ngomong. Apa ya? Tadi kan udah ya, sama Mas Mami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersyukur ya. Ya, sekarang untuk si Astaga. Terutama Bapak Yusuf Rema yang udah mengajak kita semua. Terutama teman-teman Astaga yang hari ini sudah beberapa kali diajak terus ya. Mudah-mudahan rezekinya tetap lancar. Dan intinya sebenarnya mudah-mudahan kita tetap diajak. Kita siapa? Kita Astaga. Astaga apa? Insya Allah bisa diandalkan. Oke. Ada pesan ini? Pesan Pak Fahid maksudnya? Pesan kecil-kecil itu. Oh, ya dulu kan Pak Fahid ketua remaja di majelis ya? Jadi kalau apa? Jadi donaturnya udah dari dulu. Pemain punya perusahaan. Alhamdulillah sampai sekarang udah banyak perusahaannya ya. Dan kita masih di sini. Jadi nggak lupa lah. Ini mungkin berkat kebaikan Pak Kajit. Alhamdulillah semua bisa diajak. Mudah-mudahan nanti kalau terbelitung nggak usah nabung-nabung, tahu-tahu diajak. Terus atau kemana lagi ke Bali boleh lah. Nggak usah nabung, tahu-tahu diajak. Kalau cuma foto insya Allah sih. Untuk harapan doa-doa. Harapannya baik lagi, semoga semuanya lancar, acaranya lancar. Kemudian khususnya untuk usahanya Pak Fahid, PT Asal Batania, PT Pasaria, Kuanaika, nama dan semua yang undernya Pak Fahid, semua diberikan nama selamat dan barokah. Sehingga bisa tetap menjadi donatur yang baik, bos yang baik, dan bisa memberikan kesejahteraan untuk semua. Semua itu, semua yang asal Lamba, semua jamaahnya. Oke, jazakumullah. Assalamualaikum.